Demensia itu apakah bisa menurun ke anak, dok? Penyakit demensia tentunya bila orang tua terkena demensia, apalagi misalnya demensianya terkena pada usia yang sangat muda, tentu meningkatkan resiko seorang anak terkena demensia. Tetapi resiko ini bukan sama seperti penyakit misalnya talasemia, di mana seorang misalnya ayah dan ibu demensia, anak pasti demensia. Tidak demikian. Tetapi tentunya bila orang tua misalnya terkena demensia dan anak misalnya ada faktor resiko lain seperti misalnya hipertensi, gula tidak terkontrol, ya, obesitas, tidak bergerak, tentu resiko untuk terkena demensia akan menjadi lebih besar.